Hai sobat, pada suatu hari ada sang pengembara berangkat untuk mengunjungi saudaranya di perkampungan yang sangat jauh. Pengembara tersebut harus melewati bukit dan gunung untuk sampai ke perkampungan tersebut. Di perjalanan, ia bertemu dengan malaikat berwujud manusia yang mau menemaninya selama perjalanan. Sesampainya sang pengembara di perkampungan, malaikat yang berwujud manusia itu bertanya kepada si pengembara, "Mengapa kau mau pergi sejauh ini untuk menemui saudaramu? Apakah ia berhutang padamu?" Sang pengembara pun menjawab, "Tidak, aku mengunjunginya bukan untuk menagih hutang. Aku mengunjunginya karena aku menyayanginya." Mendengar jawaban sang pengembara, malaikat pun menjawab, "Aku adalah malaikat Allah yang diperintahkan untuk menemanimu dalam perjalanan. Sungguh Allah mencintaimu karena kamu menyayangi saudaramu." Nah sobat, kisah singkat tadi mengajarkan kita untuk selalu menyayangi saudara kita, karena sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang penuh kasih terhadap sesamanya.